Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada limali rahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan pertama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dapat kita berkumpul untuk meneruskan pengajian dalam kitab Da'wah Utama dan juga kitab Fathul Mu'in. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian kita ini sebab pengampunan bagi segala dosa dan Allah mengkabulkan segala hajat dan menjadikan kita di antara hamba-hamba yang bertakwa dan melepaskan kita daripada segala bala, segala bencana, daripada segala wabah dan kesusahan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita telah masuk ini pada bulan ini Syaban. Dan di bulan ini Syaban ada beberapa ini peristiwa ini yang berlaku yang biasa yang ini kita mendengarnya. Daripadanya adalah terbelahnya bulan seperti mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quranul Karim, fa'ud billahi minasyaitani rajim iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Yani kiamat itu yang ini telah dekat dan bulan itu telah terbelah. Dan peristiwa ini belahnya bulan berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kafir Quraisy mereka mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada beliau untuk mendatangkan satu tanda, tanda mukjizat ataupun kebenaran dakwah beliau sebagai seorang rasul bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mereka meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam membelah ini bulan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan, aku boleh melakukan sedemikian. Tetapi dengan syarat ini kamu beriman. Beriman yang ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya yang ini bulan yang ini terbelah dan mereka melihat bulan itu terbelah dengan mata mereka sendiri. Sehingga kan bulan itu turun kepada bumi. Ini peristiwa yang sangat ini luar biasa. Dan bukan saja orang Arab saja yang menyaksikan, bahkan di China pun ada orang menyaksikan. Di China ini ada sebuah tempat yang mereka menulis ini di atas batu, pada sekian-sekian hari telah belah bulan dan kita tidak mengetahui kenapa. Dan ini disaksikan. Begitu juga disaksikan ini di India, yang menyebabkan salah satu daripada raja yang ini di Malabar ini masuk Islam. Jadi peristiwa yang dibelah bulan ini, peristiwa ini yang besar dan sampai hari ini kita mempersaksikan dia punya perkara yang ini tersebut. Seperti mana saya banyak kali saya mengatakan, NASA ini bila mereka naik ke bulan dan mereka lihat bulan ini, dia seolah-olah terbelah dua. Sebab di tengah bulan ini, di bahagian tengah bulan ini macam ada mountainous region. Jadi satu bulan begitu, macam kat Himalaya begitu. Sebab bumi ini apabila dia hempas, bumi ini apabila dia hempas ini apa dia punya efek? Dia akan ada apa? Sedikit mountain range. Ini dulu bila kita belajar geografi dikatakan ini negeri India ini dia adalah asing, dia adalah seperti satu pulau besar. Tetapi apabila dia bercantum dengan Nepal, itu yang ini yang berlaku the mountain range. Ini kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bulan pun ada yang ini seperti itu. Jadi mereka mengatakan kami belajar fenomena ini bertahun dan kami tidak mengetahui kenapa boleh berlaku sedemikian. Tetapi dengan pasti kami mengetahui bulan ini pernah ini terbelah selepas itu cantum balik. Tapi mereka tidak mengetahui ini dalam Al-Quran Allah sebut. NASA ini pada ketika itu mereka tidak mengetahui yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bulan ini terbelah dan cantum balik. Dan ini berlaku pada tahun 2003. Bila mereka mengadakan interview di salah satu daripada televisyen ini di Amerika. Jadi dalam interview tersebut mereka mengatakan ini adalah daripada perkara yang kita telah dapat hasil daripada bertahun kita naik ke bulan, kita mendapati masalah ini. Maka kita dah dapat tahu yang bulan ini pernah yang ini dulu terbelah dan dia bercantum balik. Selepas ini beberapa hari, beberapa saintis ini daripada negeri Arab dan sebagainya mengatakan kepada mereka, apa yang kamu mengatakan ini sebenarnya dalam Al-Quran dah ada. Jadi mereka terperanjat, ajib, dalam Al-Quran ini ada. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku perkara tersebut. Dan mereka meletakkan dalam website mereka di NASA ini tahun 2003
Tapi bila mereka dapat tahu yang sebenarnya dalam Al-Quran tersebut, mereka turunkan. Jadi benda ni 2 bulan saja ada dekat dunia. Ada dekat dunia website. Jadi ala kulli hal ini subhanallah. Kita lihat sampai hari ini kita boleh menyaksikan. Antum boleh pergi lihat yang ini di... Antum boleh bahas. Antum tag ini The Linear Reel. The Linear Reel. Nanti akan keluar gambar. Gambar yang ini di bulan ini. Bagaimana yang ini dia, apa kita mengatakan, bentuk ini gunung ganang yang ini yang disebabkan yang ini pencantuman yang ini apabila ia terbelah. Ini berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini mengatakannya. Dan juga pada bulan Syaban ini turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Maka ayat ini yang ini sangat penting sekali bagi memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maka ia berlaku ini pada bulan, ia berlaku pada bulan Syaban. Dan juga ini apabila masuk ini bulan Syaban, kita sudah hampir ini masuk ini kepada bulan ini Ramadan. Maka bulan Syaban adalah bulan ini persiapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita yang ini seperti mana memberkati kita dalam bulan Rajab dan bulan Syaban, dan sampaikan kita pada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jadi insyaallah kita baca hari ini daripada muka surat 154 ya. Ya dekat apa? 160. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kala jual beli boleh berhutang dan membayar dalam waktu yang disetujui, yakni dibuat akad janji jual beli yang terpisah. Juga dalam akad salam, pesanan dengan berjanji waktu, dengan syarat-syaratnya ada kelapangan dan kemudahan daripada bermuamalah dengan riba yang tercela dan terlarang, dan dapat mengelakkan diri dari berbuat elah yang telah disebutkan bahaya-bahayanya sebelum ini. Beliau sedang membicarakan ayat dalam Al-Quranul Karim daripada surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'ud billahi minasyaitanir rajim, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Yani Allah menghapuskan riba serta mengembangkan sadaqah. Yani Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah kepada harta seseorang apabila dia mengeluarkan dengan sadaqah dan zakat. Tapi Allah Subhanahu wa taala menarik ini barakah yang hasil yang ini daripada riba dan juga wang-wang yang diharamkan. Jadi ini adalah perkara yang sangat penting bagi diri yang ini seorang Muslim. Islam ini mewajibkan kita mencari rezeki daripada sumber yang halal. Bukan saja kita diperintahkan untuk makan daging halal, tetapi kita diperintahkan ini untuk mencari sumber daripada rezeki yang halal. Jadi itu sebab ini bila kita lihat kepada pekerjaan yang kita melakukan, kita harus menanyakan soalan ini, adakah pekerjaan kita pekerjaan yang halal? Kalau pekerjaan kita pekerjaan yang halal, maka hasil daripada pekerjaan itu juga akan menjadi halal. Maka kalau hasil yang ini menjadi halal, insyaAllah ibadah kita diterima dan doa kita insyaAllah dikabulkan oleh Allah. Sebab ini kalau hasil pekerjaan yang ini rosak, ibadat juga menjadi rosak dan doa yang ini tidak dikabulkan ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak membicarakan ini tentang kelebihan yang ini mencari rezeki yang halal. Sebab ini kita umat Islam, kita beriman bahawasanya satu hari nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah meletakkan kejayaan kita bukan dalam kewangan, bukan ini dalam kekayaan, tetapi Allah meletakkan kejayaan kita dalam agama. Yakni siapa yang ini yang dapat melaksanakan perintahnya dan siapa yang dapat menjauhi larangannya, ini manusia yang berjaya. Jadi itu sebab yang ini kita mementingkan perkara ini. Tapi selain ini daripada orang Islam, mereka, bagi mereka kekayaan adalah maksud. Tak kira sama ada riba ke bukan riba, ataupun kita mengambil harta orang ke tidak, hidup ini tidak ada makna, mereka mengatakan. Hanya maksudnya adalah macam mana kita nak menjadi kaya, macam mana kita nak berjaya. Seperti mana kejayaan yang mereka mengatakan, kejayaan dalam harta dan pangkat dan kerajaan. Tapi Al-Quran ini menghantar Nabi-Nabi dan Rasul mengingatkan manusia, bal tu'siruna al-hayata dunya
wal akhiratu khairum wa abqa, inna hadha la fi shuhufil ula. Semua kita kitab sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada manusia akan hakikat kehidupan. Hakikat kehidupan yakni bukan di dalam ini kekayaan dan keduniaan, tetapi yakni dia adalah di dalam akhirat dan mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa, inna hadha la fi shuhufil ula, shuhufi Ibrahim wa Musa. Hatta pada zaman Nabi Musa AS, zaman Nabi Ibrahim AS, zaman Nabi Adam AS, zaman Nabi Nuh AS, semua Nabi-Nabi buat risalah yang sama, mengajarkan kepada manusia kehidupan di dunia bukan maksud, tetapi kehidupan yang ini akhirat adalah adalah maksud. Keduniaan ini dia adalah tempat yang ini kita bercocok tanam, dan hasilnya insyaAllah kita akan mendapatinya setelah yang ini kita kembali ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufiq dan hidayah dan memberikan kita rezeki yang barakah. Nah, maka selepas itu beliau mengatakan dalam hukum akam Islam. Sekali lagi Al-Imam Al-Haddad setelah dia membicarakan tentang masalah riba, maka dia mengatakan dalam Islam Allah menghalalkan transaksi-transaksi, dan dia menyebut yang ini seperti dalam keluar bagi riba, iaitu salam. Yang ini jual beli salam. Kita asal dalam Islam kalau jual beli benda yang tak ada tak sah ini. Asal begitu. Tetapi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, dia mendapati orang Ansar melakukan jual beli salam, dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, kalau kita tak jual ini begini, ini susah ini, kita nak berniaga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkannya, tetapi ini dengan syarat-syarat yang mana kita belajari dalam kitab ini jual beli. Sekarang kita lihat ini jual beli salam ini di mana-mana, ini online jual beli dan sebagainya. Ini adalah misal yang dibagi. Ini adalah misal yang dibagi jual beli ini salam. Kalau tak kerana jual beli salam ini, kita masalah besar. Kalau tidak ada jual beli salam, kita dalam kemusykilan ini yang sangat besar. Tetapi masya-Allah yang ini kita lihat agama Islam, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Yakni segala-galanya yang ini Allah memberikan ini jalan keluar. Maka ini yang beliau mengatakan syarat-syaratnya ada kelapangan dan kemudahan daripada bermuamalah dengan riba yang tercela dan terlarang, dan dapat mengelakkan diri daripada berbuat hilah yang telah disebutkan bahaya yang ini sebelum ini. Yang ini maksudnya jual beli dalam Islam, yang ini ia merangkumi yang ini jual beli yang ini yang jual beli yang ini yang halal. Dan apabila kita umat Islam mengikuti cara yang ini Islam ini dalam masalah jual beli dan juga perniagaan, maka Allah akan memberikan barakah yang ini kepada jual beli kita dan juga ini perniagaan kita insya-Allah. Jadi insya-Allah ya, kita masuk kepada kitab Fathul Muin ya.